Oke, okay, selamat pagi. Kita mulai kuliah. Uh, Cyber Security. Start recording dulu. Oke, okay, pagi. Kita. Oh, Erlan masuk juga, lan? Iya, saya kan mau ini. Wala. Emang udah ini ada belum ya? Formnya kan belum saya kasih ya? Lupa. Oh udah, yes. tapi yang kelas lain belum nunggu berarti. Oh ya udah. Oke, okay. kita mulai kuliah cyber security lagi. Oke, okay. hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar yang namanya advance routing pakai OS, uh, OSPF sama BGP. Kemudian, hari ini kita akan bahas VoIP Open BTS, sama bagaimana cara mengukur uh, jaringan. Oke, okay. uh, supaya kita materinya bisa banyak, saya akan dua tiga materi, mungkin sampai network programming masuk. Nggak ya? ragu-ragu, <laughs> saya <laughs> kalau ada waktu, saya sampai hajar ini, cuma network programming kalau mau seru sih, mendingan skip. Oke, kita akan masuk ini dulu ya, Open BTS sama benchmarking. Oke. Ya, wish, wih, para penjahat baru pada masuk ini, on time banget masuknya pada ya. Oke, sekarang kita masuk ke urusan Open BTS. Contoh yang paling keren adalah harusnya si Fatah suruh ngomong sih. eh uh, Bentar. saya saya pengen monitoring chatting soalnya ini sorry bentar ya chatnya saya oke okay. ini saya sambil monitor chatting jadi anda-anda kalau mau tanya silakan lewat chatting saya akan share screen lagi nih sekarang oke okay. jadi materi hari ini ada dua uh, voip open bts sama Uh, apa sih namanya uh, network benchmarking. Oke, okay. sekarang kita lihat secara umum dulu ya, yang namanya VoIP. Uh, sorry maaf uh, masuk sini wikinya saya. Silakan masuk ke wiki saya kalau mau iseng masuk on the center already slash wiki masuk ke VoIP. Oke. Okay. Voip adalah kita bisa ngirim suara lewat e, internet. Oke, okay. jadi kita bisa nelpon di atas internet. Ilmunya ada di bawah ini, di bawah masukin kata kuncinya Voip nanti ilmunya ada di bawah sini. Oke. Okay. Nah, secara umum paling gampang sederhana banget Voip itu cuman ada satu komputer yang jadi sentral telepon, kemudian e, handphone atau komputer yang lain jadi pesawat telepon. Kira-kira kayak gitu. Oke, okay. uh, saya akan kasih overview dulu sedikit. Nanti uh, kalau bisa bangsanya satu jam terakhir kita akan uji nyali ya percobaan. Uh, itu handphonenya pada masuk ke jaringan sini nggak? Jaringan WiFi sini masuk ya? Oke. Okay. Uh, kalau mau iseng, ini buat percobaan nanti kalau mau iseng handphonenya silakan masuk ke Play Store. Ini buat iseng-iseng ya. Uh, terus masukin install aplikasi SIP. SIP uh, phone. Cari aplikasi SIP phone seperti Zoiper. Ini contohnya Zoiper. Uh, contoh yang lain apalagi ya. Salah satu yang paling bagusnya Zoiper soalnya, oke? Okay. Silakan install Zoiper di handphonenya. Nanti kita akan uji nyali percobaan pakai Zoiper tadi. Bisa nggak Zoipernya kita pakai buat telepon, oke? Okay. Jadi kita bikin Telkom sendiri sih pada dasarnya VoIP. Jadi dasar utamanya VoIP itu cuman uh, ada satu sentral telepon. Nanti uh, pesawat teleponnya bisa di handphone masing-masing atau di komputer, oke? Okay. Contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp kira-kira kayak VoIP, eh uh, cuman uh, gede banget sekarang. Oke, okay. eh uh, topologinya jadi cuma kayak gini aja. Ada yang namanya central telepon, kita sering nyebutnya soft switch, kemudian ada pesawat, pesawat telepon, klien. pesawat teleponnya bisa berbentuk komputer, bisa berbentuk handphone. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang seru dari teknologi ini, eh uh, softwarenya sebagian besar free. Tadi pesawat teleponnya bisa pakai Zoiper, silakan diinstal di handphonenya masing-masing. Kemudian kita bisa milih soft switch server. Oke, ini ada Asterisk, ada Free PBX, ada Free Switch, ada Kamailio, ada Share, Open Share, Open Shift, Yet BTS dan sebagainya. Jadi sentral teleponnya banyak banget. Mungkin kalau ada waktu nanti sekitar setengah jam lagi kita akan coba install yang namanya Kamailio ini ya. Kita uji coba bisa nggak kita install sentral telepon Kamailio. Udah gitu kita coba jalankan bisa nggak sentralnya jalan. Kemudian kita bisa nggak kita pakai buat telepon. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang saya akan pakai coba Kamailio. Cuman ini bentuknya tidak manusiawi. nggak seperti aplikasi window yang bentuknya grafik, kita bisa klik-klik-klik-klik-klik. Ini semuanya diketik, semuanya software yang legend banget adalah Asterisk. Dia punya kemampuan buat eh, apa? Kayak eh, ngerekam. Kalau pernah nelpon ke hotel atau ke PMI atau kemana gitu, kadang-kadang ada suara perempuan ngomong untuk eh, apa tekan satu, untuk apa tekan dua, tekan tiga dan sebagainya itu semua dijalankan secara software pakai asterisk contohnya. Itu ya. Jadi Asteris bisa kita program kalau ada orang masuk dia akan nyambut dengan suara manusia, manusia. Udah gitu dia bisa kita program lagi minta orangnya pencet tombol apa, nanti pindah ke menu apa, pencet tombol apa, pindah ke menu apa. Ini contoh yang paling paling kerennya Asteris. Suaranya itu semua bisa direkam, nanti rekaman suaranya bisa dikirim pada saat orang dial masuk bisa keluar suaranya. Jadi itu contohnya Asteris. Uh, saya sendiri kalau yang 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 dahsyat banget adalah yang open ships. Open ships itu sebetulnya sentral telepon yang dibikin untuk ngelawan telkom. Open ships. Jadi telkom-telkom di dunia itu hari ini akhirnya pakai turunannya open Kira-kira kayak gitu. Jadi kejadiannya waktu itu adalah saya diundang sama Telkom University yang ngasih di panggung itu yang ada di panggung saya sama wakil rektornya Telkom University. Wakil rektornya adalah orang yang megang sentral teleponnya lab. Sentral teleponnya punya Telkom University. Sentral teleponnya yang ada di Telkom University itu dapat donasi dari Telkom. Jadi dia punya kemampuan sekitar tiga eh, ribuan eh, call per detik. Jadi ada 3000 pesawat telepon diangkat dalam satu detik. Harga sentralnya sekitar 3M. Itu ya. Tapi kemauannya seperti itu. Kemudian saya pakai jadi itu tadi harganya 3M. Saya pakai server server Xeon. Waktu itu saya bawa server Xeon harganya sekitar 20-an juta. Oke, yang tadi 3M ya. Saya pakai server Xeon, saya pasang Ubuntu server Kemudian saya pasang open ships. Terus di atas panggung kita tes. Jadi waktu itu kan saya bentuknya kayak ngowancara si wakil rektor ini. Eh, situ punya sentral ataupun kagak punya. Pakainya eh, Nokia apa Siemens? Siemens. Harga 3M ya? Iya, bisa kemampuan 3000 call per second ya? ya oke betul. Oke, kita coba pakai ini ya. Pakai server Xeon, harganya sekitar 20-an juta, saya bawa dari Jakarta ke Bandung, nyalahin di atas panggungnya Telkom University, nyalain, langsung dijalanin. Oke, yang tadi harganya 3M, 3000 call per second. Yang ini harganya 20 juta, software-nya semua free, sistem operasinya Ubuntu, terus saya install OpenShift, OpenShift-nya dijalanin, kemudian saya ukur. Ngukurnya bisa dilihat di... Bentar. Di sini ada teknik ukur sih sebenarnya. Bentar, mana ya? bahwa sini ada teknik evaluasi internet telepon. Di sini ada teknik ukurnya di sini, ada teknik ukurnya ada di sini. Ada evaluasi open switch, uh, SIPS. Di sini ada teknik ukurnya. Nah, saya ukur tadi kan 3000 call per second. Yang open SIPS saya tes 25.000 call per second. Harga servernya 20 juta. Jadi jauh lebih cepat kalau kita bikin sendiri sih sebenarnya dan jauh lebih murah. Setelah kita bisa main pada level seperti ini, jadi kalau Anda lihat ini semua catatan-catatannya ini, ini ini saya nyoba. Jadi saya kalau nyatat biasanya saya nyoba dulu. Jadi saya cobain, dites, kemudian dibikin catatan. Jadi ini semua hasil onong ngoprek dibikin catatan. Eh, kalau kita pengen bikin sentral telepon ini ada catatan-catatannya ini cara cara bikinnya gimana segala macam ada di sini semua ya. Bisa dicoba. Nah, udah gitu kemudian berkembang kita nyobain ini. Open BTS dari situ. Eh sorry. Pakai ini ajalah. Ono Center lagi ya. Ono Center uh, masukin kata kuncinya Open BTS. Open BTS. Uh, jadi, si sentral telepon dijalankan di komputer ini. Sentralnya uh, ini contohnya open nya jalanin di sentral yang ini. Oke, okay, saya kasih lihat gambarnya lah. Ini dia makhluknya. Jadi, si sentral telepon dijalankan di komputer biasa untuk bisa jadi seluler. Saya butuh alat yang seperti ini. Oke. Okay alat ini pada dasarnya dia bisa konversiin sinyal digital menjadi sinyal radio. Kira-kira cara berpikirnya kayak sound card. Gitu ya. Kalau sound card kan kita punya sinyal audio, sinyal suara yang bisa dikonversiin jadi sinyal digital dalam komputer atau dibalik sinyal digital dalam komputer jadi sinyal suara. Bentuknya sound card. Sound card harganya eh, murah. Sekarang kan harganya cuma 100.000 atau berapa ribu tuh coba Masuk ke buka lapak lah, cari USB sound card, harganya murah banget sih. Sound, Eits, sorry, salah. Ini coba ngasih bayangan harga aja ya. Ini, rada lemot. Oke, okay. USB sound. Harganya paling juga Rp25.000 tiga puluh ribuan lah buat mengubah suara jadi digital, digital jadi suara. Kira-kira kayak gitu. Yang kita butuhin kira-kira kayak sonar, tapi dia ngerubah dari, nah ini kan, oh ini delapan puluh ribu, ini ada yang tiga belas ribu nih. Ini paling murah tiga belas ribu perak ya. Jadi untuk merubah suara ke digital, digital jadi suara, kita butuh alat-alat konverter -alat seperti ini. Harganya kalau suara karena frekuensinya rendah, hari ini murah. Pada zaman dulu kalah, soundcard juga harganya mahal, bangsa berapa ratus ribu perak. Kalau sekarang kita udah punya, bisa dapat yang harganya 13.000 rupiah. Oke. Okay. Nah, dengan teknik yang sama kita bisa ngerubah sinyal digital jadi sinyal radio. Oke. Okay. Atau dibalik dari radio jadi digital. Okay. Nah, alatnya udah mulai banyak. Kalau pengen lihat barangnya ngobrol sama fatah di Dinas Kominfo, Tangsel dia adalah anak semester 3 di ITTS dan dia sudah ngoprek barang itu ada dua barangnya yang ada di Fatah Etus B210. Ini barangnya Etus B210, ini makhluknya. Harganya lumayan sekitar 20 juta. Oke, ini barangnya ada di Fatah ada dua biji. Terus ada juga Etus N210. Ada di sana juga. Bentuknya kayak gini. Harganya sekitar 20 jutaan. Dia bisa ngerubah dari sinyal digital jadi sinyal radio. Ini ada konektornya, ini kelihatan ada konektor yang warnanya emas ini, konektornya Ditinggal dicolokin ke antena radio, dia sinyalnya akan terbang ke udara langsung. Gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah, intinya sederhana banget sih yang namanya sinyal-sinyal radio, apakah itu FM, TV 2G, 3G, 4G, 5G, 6G itu kan sebenarnya cuma isinya sinus kosinus kali bagi tambah kurang. Jadi kita program aja itu kita program, kita rubah jadi sinyal suara sinyal radio beneran. Kasih antena terbang dia, sinyalnya bener-bener terbang. Oke okay. dan masuk kemarin 4G-nya udah mulai jalan lumayan bagus 4G-nya. Cuman belum semua handphone bisa detek karena frekuensinya agak geser-geser. Jadi kita perlu bikin yang frekuensinya lebih stabil. Itu aja ya. Nah, ini udah mulai jalan. Nah, targetnya mulai stabil kita akan coba lari ke 5G. Gitu ya. Yang bikin mahasiswa semester 3 ITTS. Parah kan? Oke. Di republik ini tidak orang yang bisa bikin 4G 5G. Kemarin di Tangsel aja 30 orang yang nyoba bikin yang bertahan tinggal 2. Satu Fatah, satu lagi Yopi dua orang doang yang bisa tahan. Karena harus bisa ngerti Linux, harus bisa ngerti Genu Radio segala macam. Jadi harus mau belajar sih. Semuanya ada free belajar. Software yang dipakai kalau mau tahu software yang dipakai gampang ada di GitHub semua. GitHub Oke. Okay. Eh uh, Oke, okay. software-nya oops. Oke, okay. ada Open BTS. Ini yang legend banget Open BTS bisa diambil. Ini Open BTS itu 2G sama 3G. Kalau yang 4G kita ada beberapa SRS uh, Run itu 4G. Ini SS Run ini 4G. Uh, tapi yang berhasil dioperasikan sama Fatah, sama Yopi adalah uh, Open Air Interface. Yang ini Open Air Interface. Eh, kagak ada di sini. Ini ada UI Docker. Berarti dia harus dari sini ngambilnya. Dari luar. Open Air Interface. Itu. Ini makhluknya ya. Ini bisa diambil. Untuk sentral teleponnya khusus kita bisa pakai RSSPC, EPC RSS EPC itu sentral telepon satu lagi ada ini makhluknya bagian dari SRS Run itu sentral teleponnya satu lagi adalah kita pakai Open 5GS ini buat sentral telepon 5G oke okay. dan ini Open 5GS dan yang dilakukan sama Fatas sama Yopi adalah mereka juga bikin SIM card sendiri akhirnya. Jadi SIM cardnya kita harus bikin sendiri juga karena dalam SIM card itu ada enkripsi segala macam yang harus ngomong antara handphone dengan sentralnya. Jadi kita nggak bisa pakai SIM cardnya punya Telkomsel dan teman-temannya, soalnya enkripsinya dipegang sama sentralnya Telkomsel, jadi kita nggak bisa pakai punya operator. Kita harus bikin bikin SIM card sendiri. Jadi udah jalan yang ini. Beres ya? Ini sampai sini kebayang nggak? <laughs> nah, kalau mau kebayang bener sih ngobrol sama Fatah, suruh Fatah ke sini kasih workshop. <laughs> Lebih seru tuh urusannya. Oke, okay. uh, suruh ngoperasiin sistemnya. Cuman kalau mau jujur, kalau cuman workshop ngelihat doang Fatah ngerjain agak susah buat ngebayangin. Paling enak duduk ngoprek sampai jadi. Itu baru kerasa banget. Nah, Central Open Central ini kalau kita pengen ngutak atik ngoprek, sebetulnya ternyata setelah kita mulai ngoprek lama, ternyata kita bisa ngoprek tanpa perlu peralatan yang ininya tadi. Hardware ini nggak usah dibeli sih sebenarnya. Nih, jadi kita bisa ngoprek tanpa hardware ini sebenarnya. Jadi di software-software buat 4G, 5G itu kita bisa mensimulasikan hardware dengan software. Jadi kita bisa bikin simulasi jaringan, kita bisa bikin dummy user interface, pakainya bentuknya software, jadi kita tetap bisa belajar ngoprek tanpa kita punya hardware yang harganya 20 juta. Jadi kalau mau ngoprek, kita bisa sampai level itu sih sebenarnya. Tapi kita baru tahu belakangan. Setelah kita keluar duit 20-an juta, baru oh bisa ya tanpa hardware rupanya. Jadi kalau mau ngoprek, bisa tanpa hardware sih sebenarnya. Beres ya? sip. Wah, bunyi itu. Bunyi apa tuh nggak tahu dah. Nih sampai sini beres ya. Nah, yang perlu kita catat lagi adalah di makhluk Open BTS ini kita bisa masuk ke sini, masuk ke Open BTS Papua. Nih. Lihat gambarnya. Gedein gambarnya kalau mau asik. Ini adalah Open BTS. Ini masih operasional Open BTS-nya. Ini GSM di Papua dan ini adalah Open BTS terlama yang beroperasi di dunia. Lokasinya ada di Papua, yang operasin adalah guru SD di Papua dan sampai sekarang masih jalan. Oke, okay. ini sudah hampir 8 tahunan jalan, kagak mati-mati. Dulunya ilegal, dulunya tanpa izin. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah diridoi sama pemerintah. Akibat dari situ kita Indonesia yang kerjaan ini, ini yang masang ini nih orangnya nih, bukan orang Indonesia, namanya Curtis, Curtis Hemler, dia sekarang profesor di Washington University di Seattle, jadi ini orangnya, terus dia sama teman-temannya waktu itu datang ke Papua, ngobrol sama saya segala macam, akhirnya mereka turun ke lapangan ke Papua dan mereka masang semuanya, Uh, terus kasih ilmunya ke orang-orang Papua. Akibat dari situ, teman-teman uh, di dunia bikin yang namanya uh, telekom, telekom infrastructure project, telekom infra project, oke, okay, nih. Nah, telekom infrastructure project ini adalah project untuk bikin 4G, 5G, fiber untuk di uh, desa di dunia, oke? Okay. Jadi apa yang dikerjakan di Papua akhirnya jadi contoh buat orang-orang ini. Uh, mereka punya grup-grup, ada fixed broadband, ada open core network, ada optical network segala macam, ada open run. Jadi mereka bikin itu semua. Contoh salah satu contoh yang paling dominannya adalah Papua ini sih sebenarnya. Ades ya. Jadi apa yang kita kerjain jadi contoh. Nah, uh, sampai sini dulu. Ada pertanyaan Kak Aman. Dari chat, zoom, aman, zoom, zoom, aman. Oke. Saya punya waktu satu setengah jam lagi, kita akan uji nyali. Sekarang percobaan banget. Oke. Kalau cuma mendengar ini doang kan garing banget ya. Atau saya bikin cepat dulu yang lainnya ya. Bikin cepat dulu ya. Buat ngukur ini, tadi ada harus ngukur juga kan. Saya bentuknya saya ceritain aja, kita... Kalau kalau kita bikin jaringan, kita harus mengukur nih sebenarnya. Bentar. mana sih? Ya udah ini lah. Network benchmarking, benchmark. Jadi kalau kita bikin apapun harus diukur. E, mungkin pernah e, dapat berita misalnya itu kalau anak-anak SMA anak-anak SMA yang ujian saringan masuk namanya apa ya? Tahu nggak? Kalau anak SMA atau SMP, kalau Diknas bikin ujian saringan masuk, istilahnya apa sih? Hah? Kan ada pengumuman tuh dari Diknas, anak ini masuk sekolah mana, anak ini masuk sekolah namanya apa sih? Lupa sih. Bukan zonasinya, ada istilahnya kan. Kalau mahasiswa kan ada Uh, apa masuk UI kan ada bukan UNBK kan namanya kalau UI itu apa ya kan ada yang level kampus ada yang levelnya SMA kan nanti kan dibagi zone, tapi ada istilahnya tuh apa ya uh, ujian saringan masuk SMA atau SMP gitu ya SMP gitu ya istilahnya tuh apa gitu ya bukan bukan tes atau hasil Uh, pengumuman, pengumuman uh, PPDB, masa PPDB sih? PPDB Mereka. emang sumber informasi? Iya benar PPDB ya. Oke, okay. oke. Okay. Kalau PPDB, kalau lagi diumumin kan biasanya servernya pada ngeheng ya. PPDB server apa sih eh uh, hang ya, bukan hang ya. Uh, macet. Tuh, server macet kan. Pendaftar sekolah harus menunggu uh, PPDB Sulser habiskan anggaran 2 miliar tapi server macet. Eh uh, kayak gitulah seringnya ya. Jadi kejadian yang sering terjadi adalah pada saat diumumkan servernya macet. Oke. Okay. Kenapa hal itu terjadi? Karena kontraktornya atau orang-orang yang ngasih kerjaan, SM, SBMPTN itu perguruan tinggi, bukan SBMPTN ya. Jadi lebih ke arah PPDB lah. PPDB benar. Oke. Okay. Jadi server itu macet karena yang ngasih kerjaan maupun kontraktornya tidak pernah ngukur kemampuan servernya. Jadi cuma beli aja server sekian core memori sekian diakses dicobain sama satu dua orang ya jalan lah cuman pas diakses satu kota tewas tuh server karena nggak pernah diukur jadi salah satu yang harus dikerjain juga uh, untuk urusan cyber security adalah ngukur kemampuan server bisa dikasih beban berapa orang kalau dikasih beban ternyata nggak kuat uh, itu orang ngelihatnya kayak kena di dos jadi kalau pernah dengar namanya DDoS. DDoS ini adalah salah satu teknik serangan yang bikin server mati. Jadi dalam bahasa Inggrisnya denial of service. Service layanan denial tidak bisa memberikan layanan. Denial of service tidak bisa memberikan layanan. Jadi kalau kita mau nyerang server supaya tewas kita kasih aja bikin servernya sibuk sampai servernya nggak bisa kasih layanan. Kalau di sini di kasusnya PPDB di Indonesia, jadi kasusnya di Indonesia servernya kan nggak diserang, servernya ngasih layanan, cuman yang minta layanan banyak banget, servernya tidak dihitung supaya bisa ngasih layanan ke satu kota di Indonesia kayak gitu. Jadi akibatnya servernya yang dibeli terlalu kecil, yang akses terlalu banyak, akhirnya servernya mati jadi kayaknya servernya dihack. Padahal yang ngehack bukan hacker, yang ngehack ibu-ibu banyak pengen lihat pengumuman udah gitu kayak dihack gitu. Kan kasihan banget ya. Itu masalahnya kenapa? Karena kita tidak pernah ngukur. Oke, sekarang cara ngukurnya ini saya akan ngomong cepat aja buat cara ngukurnya ya. Yang tadi yang open BTS nggak akan saya kasih lihat soalnya waktunya kurang. Uh, salah satu ngukur yang paling cepat namanya G-meter bisa dilihat itu Java. Nih, pakai oh sorry, pakai uh, apa C tapi belakangnya Java. Uh, cara ngukur instalasinya bisa dilihat di sini. Oke, okay. jadi instalasinya kayak gini. Terus uh, dia GUI, kita bisa ngukur dalam bentuk GUI. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi. Eh, uh, Masalah lain yang perlu kita ukur adalah jumlah paket per detik yang bisa lewat ke router yang kita handle, yang kita tanganin. Oke. Okay. Nah, ini bisa dilihat di sini. Intinya sederhana. Kalau kita punya jaringan, kita pengen sebanyak mungkin bisa ngirimin paket per detik. Kalau paket per detiknya kurang banyak, nanti jaringannya kerasa lemot, kerasa pelan. Oke. Okay. Kalau misalnya tiap detik cuma bisa ngirim satu paket, ya berarti satu menit cuma 60 paket, bubar lo cerita lo. Jadi kita bisa lihat di sini, ini cara ngukur paket per detiknya kira-kira kayak gini caranya. Jadi kita pakai ping, oke. Okay. Kemudian dikali dua sih, kita dapetin sekian paket dalam sekian detik. Jadi kita bisa tahu paket per detiknya sekian banyak, kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa naikin jumlah paket per detik yang masuk ke router yang kita pegang? Jadi kalau kita pakai router yang kecil-kecil, itu di belakang banyak router linksys. Mungkin kapan-kapan kita bikin training cara apa, apa router linksys. Itu router linksys prosesornya pelan, kecil, cuma 16 bit. Kalau mau kenceng, komputer kita jadiin router. Itu lebih kenceng daripada router linksys itu. Jadi kalau mau kenceng, kita ganti hardware-nya, pakai komputer biasa, itu kencang banget. Kita punya mikrotik, ganti mikrotiknya pakai komputer biasa, itu kencang banget. Jadi komputer kayak i7 itu kencang. Jadi buat router bagus banget, Pakai per bisa tinggi banget. Oke, itu satu. Kalau teknik ngukur yang lain kita bisa pakai hopping ini. Ini ngukurnya, ini teknik ngukurnya ya. Saya nggak akan bahas terlalu detail banget. Nah, terus Tadi jumlah paket per detik yang kita ukur, yang perlu kita ukur lagi adalah bandwidth. Oke, okay. berapa MBPS paling gampang mengukur bandwidth bisa pakai speed test. Cuman ini kalau speed test dijalanin, yang pakai zoom bisa kasihan hidupnya nih, langsung tewas nih. Kita lihat gambar hasilnya aja ya. Dari speed test kita bisa tahu berapa MBPS jaringan yang kita pakai, tapi caranya speed test sadis banget. Dia akan transfer file, filenya ketahuan berapa megabyte, diukur berapa detik buat transfer tadi, terus dia hitung balik. Sekian, misalnya kita 100 megabyte ditransfer dalam waktu 10 detik. Konsekuensinya kita punya mega megabps-nya 10 megabps. Jadi 100 mega ditransfer 10 detik, berarti megabit per second-nya 10 megabps. Jadi caranya dia transfer file beneran konsekuensi transfer file orang-orang yang ada di jaringan jaringan itu pasti tewas semua ketimpa sama file yang kita transfer jadi mengukur bandwidth urusannya ngancurin jaringan tapi kita jadi tahu kemampuan jaringan kita kayak gimana beres ya ini ngukur megabps-nya oke ada cara-cara yang lain buat ngukurnya software-nya ada banyak ada iperf netperf nc uperf dan sebagainya ini bisa ngukur semua, nih. Oke, okay. ini, ini teknik-tekniknya bisa dibaca di sini. Cara-caranya, ya, instalasinya gimana? Cara jalanannya gimana? Instalasinya enggak manusiawi? Cara downloadnya gimana? Instalasinya kayak gini: kompas, segala macam. Akhirnya kita bisa uh, ngukur nih. Ngukurnya nih, oh, eh, sorry, ini masih install. Cara jalanannya ada di sini. ini jalaninnya caranya di sini kita bisa lihat lah. Oke, jadi silakan dilihat-lihat aja teknik-tekniknya. Tapi yang saya kasih di sini lebih ke arah logikanya dulu ya. Nah, ini mengukur bandwidth. Yang kita ukur juga yang itu yang selain itu kita ukur juga adalah file sharing. Seringkali di kantor segala macam kita file sharing supaya orang bisa kirim kirim file antar komputer, bisa juga nge-print lewat jaringan. Kita bisa ngukur pakai iBench ini buat ngukur. Oke. Okay. Oke, okay, ini pakai di bench, ntar ada hasilnya nggak ya? Contohnya adalah ini Raspberry Pi. Tapi bacanya serem banget nih urusannya nih. Duh. Ini saya file sharingnya saya ukur eh, hasilnya ada nggak hasilnya? Oh ini script yang buat ngukurnya. Oh ini mah eh, scriptnya aja nih buat ngukur. Oke, okay. hasilnya saya laporin di paper jurnal sih kemarin. Ini Raspberry Pi yang saya ukur. Uh, kalau mau lihat uh, hasil akhirnya bisa dilihat di Telkom Nika, Telkom Nika uh, Internet Offline, Internet Offline. Nih, oke, okay. uh, ini masuk ke jurnal. Ini saya lagi iseng banget saya iseng. Jadi silakan cari kata kuncinya adalah Telkomnika Internet Offline. Nanti di sini ada 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 yang nulis saya sendirian aja iseng nulis. Ini kerjaan iseng banget ya. Ini kalau nggak salah kerjanya sekitar seminggu. Saya ngukur ngukur ngukur. Jadi saya bandingin antara Raspberry Pi, saya bandingin sama uh, server biasa, saya bandingin sama mini PC. Hasilnya kita bisa lihat. Raspberry Pi 25 persen kemampuannya hanya seperempat dari i5, 4 core, kira-kira kayak gitu. Jadi ini semuanya bisa, ini kalau paper benernya bisa di-download dalam bentuk PDF. Oke, ini bisa ke-download nggak nih? Belum nggak kelihatan. Bisa nggak, oh ini dia, download this file. 6 detik, 7 detik, 0 detik. Oke, nih bentuk nanti bentuk-bentuknya kayak gini sih. Ntar ya, ukuran nanti kelihatan grafik-grafiknya sih. Ini di bawah sini ada grafiknya. Ini ada Raspberry Pi, ngukur bandwidth. Raspberry Pi LAN-nya kelihatan kecepatannya 9 saya gedein ya biar kelihatan. Ini contoh hasil ngukur bandwidth nih. LAN-nya Raspberry Pi hampir 100 Mbps, Wi-Fi-nya 50 Mega, mini PC Asus 100 Mega, kita main mesin virtual, kecepatannya sekitar 100 Megaan semua. Jadi bisa mengukur kayak gitu semua. Kemudian hasil pengukuran Unix Bench, Unix Bench itu buat mengukur sistem operasi, kita bisa lihat Raspberry Pi cuma dapat nilai 415, mini PC 592, tidak beda jauh sama Raspberry Pi. Isi beneran komputer biasa, kecepatannya bisa 1000 sampai 2052 hasil nilai Unix Bench. Kalau Unix Bench bukan mengukur network, dia ngukurnya mengukur prosesor. Gitu ya. Sistem kan sih prosesor sama storage segala macam dia ukur dapat angkanya dari situ kita bisa nentuin kira-kira sistem yang kita pakai bagus apa enggak sih kemampuannya berapa persen dari sistem yang satunya lagi bisa kelihatan semua ini juga kita bisa lihat kemampuan apa c seperti apa web server diukur semua ini saya cuma ngukur iseng-iseng doang pakai script udah gitu bikin paper jurnal jadi gitu kan jadi kayak gini bisa jadi paper jurnal sih kalau iseng banget sih beres ya jadi skripnya sih yang ini tadi, ini skrip-skripnya. Mungkin yang akan perlu lagi adalah ngecek SQL database, seberapa kemampuan database buat dihajar sama user bisa diukur sama sini. Di sini kita bisa mengukur juga web server Apache, dia bisa bertahan sampai berapa user bisa kelihatan di sini cara menghitung maksimum klien dari Apache-nya juga bisa dilihat. Ini bentar, contohnya adalah, oh ala, masih bahasa Inggris ya, belum saya bikin bahasa Indonesia ya. Atau lihat sinilah, nih, di sini ada, nih, nih, jumlah kliennya. Oke, okay. jadi kalau kita punya server dengan memori 16 gigabit RAM, oke, okay eh, uh, dikurangin 2 giga buat proses yang ada, terus dibagi 73, kita lihat jumlah kliennya cuma 196 klien. Bayangkan kalau ini kejadian banget sama server-server PPDB itu yang buat sekolah-sekolah, kebanyakan mereka akan beli server dengan memori 16 giga, kemudian dipakai buat ngasih layanan buat puluhan ribu orang, padahal dengan 16 giga dia cuma sanggup cuma 200-an user doang. Dikasih puluhan ribu, makanya servernya tewas langsung. Nah ini enggak pada dihitung soalnya. Kebanyakan orang enggak ngitung ini. Oke, okay, beres ya. Jadi harapannya keluar dari kuliah ini ada tahu bahwa yang namanya server harus dihitung. Kalau kita punya sekian klien, kita tahu memorinya berapa gede yang harus disiapin. Kalau uh, memori dalam server cuma 64 giga misalnya, berarti kita harus paralel beberapa server sekaligus supaya bisa ngehandle puluhan ribu orang yang akses di satu kota. Nah kalau kita kita nggak mau beli servernya, caranya biasanya kalau cara saya biasanya caranya gini, masuk ke cloud kilat misalnya, oke, okay. masuk ke cloud kilat itu ini salah satu contoh hosting yang ada di Indonesia ya, bentuknya dia akan hosting mesin Kemudian kalau misalnya mesinnya bakal overload, kalau waktu development oke lah kita bisa make memori cuman satu giga atau 2 giga harusnya kecil nggak masalah. Cuman pada saat kita kasih layanan kasih pengumuman orang bakal ini apa bakal akses semua ya udah tewas. Nah di sini bisa dilihat di sini. Jadi cara bermainnya kita kalau kita ada di lapangan banget. Kita bisa development dengan uh, server yang murah. Per bulannya bisa rp ribu rupiah per bulan. Jadi uh, uh, core-nya satu, memori 512. Oke, okay. bayarnya cuma rp ribu perak per bulan, jadi kalau setahun kan cuma berapa? 20 kali 12, jadi cuma ratus ribu. rp ribu udah lebih dari cukup lah. Tapi setahun pakai. Daripada kita beli server beneran 20 juta, mendingan kita keluarin duit 400 ribu buat setahun kita buat development. Jadi kita sebagai developer cukup ngeluarin duit 400 ribu perak dipakai buat setahun development. Udah gitu dapat kerjaan misalnya dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan buat ngasih keumuman ke warga Tangsel tentang anak ini diterima di sekolah mana. Kalau pada saat pengumuman, dipastikan pasti hitnya tinggi banget, banyak orang yang akses. Pada saat pengumuman, kita negosiasi, nego sama si cloud kilatnya. Cloud kilat, tanggal sekian sampai tanggal sekian, bisa nggak kita pakai yang, eh, yang ini mah cuma 2, 2 giga ya? Ada nggak yang versi yang lebih gila lagi? Ini kan eh, ukurannya L, tadi SML cari yang XL gitu ya yang kayak gitu gitu ada lah bisa dinego kayak gituan fitur spesifikasi eh, cuman gitu doang ya paket harga Tegak. harus ditanya nih sama mereka ada nggak harga yang bangsanya 32 giga segala macam buat satu bulan doang jadi mereka biasanya punya punya fitur juga yang harganya XL atau XXL atau XXXL bisa sampai berapa belas giga, 32 giga. Jadi pada hari hanya kita bisa punya server yang gede banget, bisa dihit banyak. Di luar itu kita turunin lagi spesifikasi servernya. Jadi bisa murah kalau bikin proyek. Jadi ini saran aja nanti kalau anda keluar kerja, lulus sarjana kerja, dapat kerjaan, mainannya cloud gitu ya development kita pakai versi murahnya pas kita kerjanya deploymentnya pas mau dihit banyak orang kita naikin spesifikasinya supaya kuat dihajar banyak orang kira-kira gitu cara mainnya mainnya cloud nah kebanyakan kantor pemerintah nggak mikir seperti ini mereka selalu berpikirnya beli server buat development sama buat ngasih layanan pada saat pada buat development cukup tapi pas dia ngasih layanan servernya kurang gede tewas ya Kira-kira kayak gitu. Itu buat ngukur. Oke, ada lagi buat ngukur, coba kita lihat. Biar cepat dulu ya. Kayaknya udah cukup lah ngukur mah. Ini open rent, ini tutup lagi, tutup lagi. Ini uh, paper saya kalau mau iseng bisa dibaca-baca, dilihat-lihat. Kalau mau tahu itu kerjaan seminggu, dua mingguan doang sih. <laughs> Oke, sekarang kita kita akan kita punya waktu sekitar sejaman lebih kita akan coba bikin sentral telepon di sini yang udah pernah bikin sentral telepon berapa orang belum belum ada yang pernah bikin sentral telepon sama sekali oke kita akan coba bikin sentral telepon kita akan coba buat telepon beneran saya akan pakai Camelio ini ini Camelio ini akan saya coba bikin saya akan taruh di virtual box. Mudah-mudahan bisa. Saya akan pakai server kosong. Ini saya cloning dulu. Mana cloning teh? Clone. Oke. Okay. Uh, saya akan kasih nama Ubuntu server Kamailio. Gitu ya. Oke, okay, saya cloning. Mudah-mudahan bisa cepat cloningnya. Butuh waktu 3 menit buat cloning. Saya akan kasih lihat sambil nunggu cloningnya. Saya akan coba kasih lihat caranya. Jadi, si Kamelio ini eh, uh, software yang fungsinya buat sentral telepon. Oke, okay. eh, uh, kenapa saya pakai Kamelio? Karena dia cukup, cukup enteng dan cukup cepat reaksinya buat jadi sentral telepon. Uh, cuman saya udah lupa versi terbarunya versi berapa? Dia masih versi 4.1. Jadi kita akan coba lihat di sini uh, uh, nama nama software apa tadi? Ini sambil saya saya sambil ngedit ini ya wiki saya saya benerin ya siprouter.org siprouter.org Oke, kalau lihat di siprouter.org terakhir, wow, download versi terakhirnya versi, wow, bahaya banget ya. Ternyata Kamalnya udah mulai nggak dikembangin lagi rupanya. Baru tahu juga nih, latest latest stable branch-nya versi 33. Oke. Coba kalau masuk ke ke GitHub saya cek Camelio dulu ya. Di GitHub ada nggak ya? Camelio. Mudah-mudahan masih ada sih. Kalau nggak ada seru nih urusannya. Camelio. Tuh. Oh, masih sampai, oh sekarang udah dari kamario.org udah ganti website nih. Tuh kan, udah beda websitenya. Dan versinya versi berapa nih sekarang? Jadi yang saya lihat versi lama banget itu. Sekarang kita akan coba di kamario.org Versinya adalah versi, kalau kita masuk ke download, Versinya versi 53, oke okay. oke. Okay. Versinya versi 53, kita akan coba pakai catatan yang ini ya, sambil saya benerin kamelio yang ini, Camelio yang ada di wiki saya, saya rubah. Oke, okay. ini saya akan ganti, ini enggak dipakai lagi, Ini kalau Anda tahu nih yang saya kerjakan sekarang adalah saya sambil ngajar sambil ngoprek ya, hati-hati aja nih. Ini salah satu kebiasaannya Ono gitu sih. Ngajar sambil ngoprek dan konsekuensi dari ngoprek adalah belum tentu berhasil. Jadi saya belum tentu berhasil nih. Ini masih baru banget. Ini perhatiin saya masih sersinya 41. Saya akan pakai ini saya rubah ke sini aja. Oke, ini saya gedein biar enak ngelihatnya. Saya gedein, oke. Okay. Ini saya masuk sini, oke. Okay. Sekarang saya akan rubah ini. Ini saya ngedit wiki, oke. Okay. Saya... Oh, ini udah ada 52. 52 ada di sini, oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti saya harus rubah, karena di sini udah 53 versi terakhirnya. Berarti ini saya rubah ke 53 di sininya. Oke, okay. pakai versinya 53 ya, yang paling baru banget. Oke. Okay. Okay. kita akan masuk ke situ. Kemudian nanti kita pakai database-nya MariaDB. Uh, kemudian ada Kamalio DB Control dan sebagainya. Oke, okay. kita akan coba lihat di sini. Oke, okay kita akan masuk lagi ke sini. Ini kalau dilihat di sini saya sudah punya mesin Ubuntu Server 2004 Camelio. Kondisi kosong, belum diapain. Saya akan start. Oke. Okay. Mesinnya dijalankan. La ilaha oh, Kunaun ya Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Change network setting. Oke, okay, networknya bermasalah. Uh, dia nggak bisa ngelihat networknya. Harus saya benerin dulu. Saya pakai interface namanya ENP031F6. Makhluknya ada di sini. Eh, sorry. Saya kasih lihat aja ya. Saya masuk ke terminal. Saya gedein biar enak ngelihatnya yang ada di Zoom. Oke, okay, clear layar. If config, more kelihatan nama interface saya adalah enp0s31f6. Oke. Okay. Eh komputer saya IP address-nya 192.168.22165. Oke. Okay. Sekarang di sini saya tempel ke interface yang sama enp0. Lelah Kenapa ini? Kok tiba-tiba kayak gini? Belum juga gua kerjain. Ini. Nah, ini cable connected, saya okein dulu. Oke. Okay. Sekarang dia coba jalanin. Coba booting. Mudah-mudahan. Nah, dia booting udah. Oke. Okay. Nah, komputer yang aslinya saya IP address-nya adalah lima Itu komputer laptop yang saya pakai sekarang. Oke. Okay. Sementara servernya sudah mulai saya jalanin di mesin Virtual Box. Coba kita lihat IP-nya berapa. Nanti bisa di-set Zoiper-nya di handphone masing-masing supaya bisa connect ke IP servernya. IP servernya kemungkinan besar akan beda dari IP laptop yang saya pakai. Di sini 192.168.22.165. Sekarang saya masuk ke server. Oke. Okay. Usernamenya Ono. Passwordnya sangat aman banget kita masuk ke dalam server clear layar if config. Oke, di sini IP servernya adalah 192.168.22.164. Sementara IP saya adalah 22165, beda. Beda ya. Servernya 164, yang ini 165. Sekarang saya akan masuk dari sini ke dalam server. Saya gedein hurufnya biar enak melihatnya yang ada di zoom. Jadi kita akan uji-coba uji, uji coba buat e, bikin server beneran. 192.168.221.65. Eh, 5 ya tadi bener ya. 65 salah, 64. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk. Yang lain jangan masuk ya. <laughs> Karena semua Anda bisa masuk nih. Oke. Okay. Sekarang saya ada di server. Oke. Okay server 2004 IP-nya 22164. Sekarang saya akan coba bikin uh, uh, server Chameleon-nya. Saya akan ngikutin ini. Saya jadi super user sudo su. Jadi super user. Salah passwordnya. Jadi super user, clear layar. Saya akan paste di sini. Oke. Okay. Git clone saya masukin ke folder Kamelio. Nih, paste. Oke. Okay. Jadi saya ambil Kamelio source code-nya diambil dari internet, cara ngambilnya pakai git clone. Kita ambil source code-nya Cameleo dari internet dan saya akan pakai versi yang terakhir yaitu 5.3 dari Kamelio itu. Ini sudah ngambil 3, 3, ribuan dari 30 ribu, baru satu persen yang diambil, sampai selesai saya harus ngambil. Nanti yang saya perlu instalasi ini, udah kalau ini udah beres, saya akan make, config, make all, make install. Ini adalah teknik compile-nya. Source code-nya kemungkinan besar pakai bahasa C, kita ambil dari internet, kemudian make config, make all, make install, kita jadi makhluknya, Kemudian coba kita lihat di sini cara instalasi selanjutnya. Oh salah, salah. Di sini lebih caranya lebih gombal. Ini saya installnya pakai apt-get install. Kalau tadi ngompil susah, ganti cara ya. Diulang. Bentar, bentar, bentar. Oh di sini pakai percona jangan tidak baik saya akan pakai yang Maria DB yang ini yang lebih gampang nih kayaknya oke okay. sorry eksperimen di cancel eksperimen cancel saya akan ganti databasenya pakai Maria DB Maria DB adalah turunan dari MySQL dia lebih gampang dipakai daripada MySQL tadi yang ada yang sebelumnya yang sempat saya lihat sedikit dia pakai percona ini, ini kita pakai percona di sini database ya percona lebih rewel jadi nggak enak makainya uh, akhirnya saya sekarang ganti agama saya pakai agama Maria DB asal muasalnya kalau kita ngoprek di internet banyaknya kita pakai MySQL sejak MySQL dibeli sama apa uh, siapa namanya si database itu Nah, pokoknya pokoknya dibelilah. Makanya udah nggak enak. Sekarang kita banyaknya pakai Maria DB. Oke. Okay. Ini kita akan coba set makhluk ini pakai pakai apt get install. Jadi tadi yang saya kerjain download, cancel nggak jadi, nggak apa-apa. Kita akan masuk sini. Ini cancel aja ya, nggak usah dikerjain, di cancel. Jadi nggak jadi. Padahal git clone-nya udah jalan loh. Kok nggak ada sih? Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita apt update. Paste. Oke. Okay. I. mau. Eh, nyambung. Oke. Okay. Dia sekarang update repository ke Ubuntu di internet. Butuh waktu 3 menit buat update repository. Setelah update repository, saya harus install semuanya nih, Camellio semua. oke, okay. Sama modul-modulnya harus install. Butuh waktu 5 menit. Ya, yeah, seru ya. Yeah. 5 menit. 7 menit. Ya, yeah, naik. Parah nih 7 menit. Ini baru APT update doang. Ini installnya bisa lama banget kalau udah kayak gini mah. Nah, ya, turun 3 menit, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 persen selesai. 80 persen selesai. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 90 persen selesai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 persen. Loh, masih ada lagi. Dua menit lagi, oke? Okay. Ntar yang ini ini cepat kategorinya sebetulnya, yang agak yang akan lama waktu kita nginstalasi ini, oke? Okay. Empat menit, ya lama eh, nggak bisa lebih cepat ya? Empat menit, satu menit naik turun banget ya? Ini satu menit, dua menit. Lama, eh, Alah, parah. Ini lama, ya. Oke. Okay. 70 masih 2 menit 1 menit Oke okay. 1 menit lagi

Alah, ilah, illallah lama. Oke. Sekarang kita mudah-mudahan beres. Udah belum? Cepetan dong. Cepetan. Ya udah kita diamin dulu. Kita ambil ini kita copy paste ke sono ya. Ini saya paste di sini. Ini install. Si install si Kamelio-nya. Jadi installnya bisa sekaligus, dia akan install Camelio, Camelio Extra Modul, Camelio IMS Modul, Camelio Presence segala macam diinstall. Nah, ini install Camelio. Dia akan download sebanyak 17 MB yang akan dipakai hard disk sekitar 112 MB. Oke. Sambil nunggu dia download, saya akan bahas sedikit di sini. Pertama-tama saya akan konfigurasi eh, ETC default Camelio akan dirubah supaya kita dikasih izin untuk eh, ngeran Camelio sebagai root, grupnya root, kemudian config filenya ada di ETC Camelio, Camelio.config. Oke. Okay. Nah, udah cuma itu aja kita bisa start Camelio-nya. Selanjutnya kita bisa instalasi database-nya MariaDB diinstall Kemudian kita aktifkan MariaDB-nya nah di sini kita perlu, oh, emang belum share screen ya? walah, oh, udah di sini sih, ini udah share screen kan? Uh, keluar ini kan? udah, udah share screen ya, udah ya. nah setelah kita install MariaDB, MariaDB adalah database. Isinya database buat user. Di sini kita bisa edit eh, konfigurasi Cameleon-nya. Kita bisa ngasih tahu eh, database-nya, username-nya apa, password-nya apa. Eh, kemudian kita bisa create tabel-tabel untuk database Camelio ini. Jadi camdb control create itu buat uh, membuat si tabel-tabel yang dibutuhkan. Setelah itu kita bisa start Camelio-nya dan kalau kita perlu TLS kita bisa edit TLS-nya, kita bisa start lagi. Cara masukin usernya adalah kira-kira gini, cam control, Camelio control, add nomor nomor teleponnya berapa, passwordnya berapa. Jadi cuman kayak gitu aja nanti ini udah pada ngisol swiper belum di handphonenya belum udah nanti saya perlu masukin nomornya masing-masing ini oke okay. nanti kita bisa monitor kita coba lihat udah berhasil belum ya coba kita lihat sampai sini oke okay. masih dua menit lagi Lama oke, nya tiga men, satu menit, satu menit, oke, empat puluh tiga detik, empat puluh dua, oke, satu menit, dua puluh detik, ya, naik turun, eh. Tiga menit lagi deh. Sekarang saya bikin ini dulu, lah. Saya bikin script dulu, ya. Saya bikin script. Jadi, untuk nambahin user, saya cuma butuh ngasih perintah seperti ini: "Kam uh, uh, CTL" Nya user apa, passwordnya apa. Sekarang saya pengen ngedit dulu, bikin script, gedit, saya bikin skrip kayak gini oke okay. uh, tolong sebut nomor telepon yang pengen di, uh, pengennya nomor teleponnya berapa yang udah ngisol Camelio. eh Swiper. swiper. Huh? nggak uh, ngomong ke saya ntar saya settingin di sini uh, nomor telepon pengennya berapa ya? sebut passwordnya ntar saya set satu dua tiga empat lima enam ya nomor teleponnya mau berapa Serius amat loh 0812. Gini yang gampang aja dah nomor teleponnya ya saya bikin gampang aja ya misalnya 123 gitu ya kalau saya gilanya keluar biasanya nomor teleponnya cuma satu digit satu boleh aja sih sebenarnya sasa aja jadi misalnya 123 yang ini ya terus nomor passwordnya 123456 gitu aja ya. Kalau 08 itu mau jadi panjang ntar susah nelponnya. sok, siapa lagi yang udah udah bikin yang install Zoiper? Siapa lagi? Harus dua orang minimal. Nah nanti kalau login IP addressnya adalah IP-nya server. Tadi kalau nggak salah IP-nya adalah 192.168.22.164 kalau nggak salah. Jadi nanti eh, sana servernya empat nomor teleponnya 123, passwordnya 123456. Ada swiper lagi yang udah berhasil install belum? Siapa lagi yang udah install swiper? Kalau satu orang mah susah, nggak bisa nelpon. Harus dua tiga orang. Berapa? Mau nomor berapa? Nggak boleh sama nomor telepon beda. Gimana nelponya kalau sama? Ngarang. Berapa ya? Susah ya? 555. Oke. Okay. Ada lagi yang udah install Zoiper? Sebut. Siapa lagi yang udah install Zoiper? Kartika nggak pernah install Zoiper? Hah? handphonenya penuh ya? Oh kalau enggak gini, kita bisa nginstal juga di komputer sih sebenarnya. Jadi komputer kita bisa jadi jadi klien. Caranya adalah kita cari gini, klien sip klien Ubuntu. Nah ini ada softphone. Di Ubuntu ada beberapa telepon yang bisa kita pakai. Oke. Okay. Uh, salah satu yang bisa kita pakai namanya Ekiga. Bisa diinstal di komputer itu. Cuman nanti komputernya butuh handphone sama mic sama speaker. Jadi kalau mau pura-pura bego, install aja di komputer itu uh, Ekiga atau Linfon atau apa. Uh, cuman dia cuma bisa ngedial tapi nanti nggak ada suaranya. Soalnya kan nggak ada speaker sama telepon tuh, nggak ada speaker sama phone. Jadi install Ekiga. Caranya gimana? Cara install Ekiganya Ubuntu. Ubuntu install Ekiga. Jadi caranya gampang banget biasanya apt install Ekiga. Coba nih. Nih, APT install gak cuma gitu doang sih di komputer situ ya. Cuman kita nggak bisa dia bisa ngedial atau bisa dia bisa didial, cuman nanti nggak uh, ada suara karena nggak ada mic sama speaker. Oke. Okay. Nah ini saya pengen lihat lagi. Udah selesai belum? Oke okay, udah selesai. Oh Allah. Ini punya masalah nih kita. Mudah-mudahan enggak masalah ya. Mudah-mudahan enggak masalah nih. Tadi kayaknya ada masalah tadi. Mudah-mudahan enggak masalah nih. Tadi ada error apa gitu, enggak tahu dah. Tapi saya ulang lagi enggak apa-apa nih. Mudah-mudahan enggak apa-apa. Pakai doa banget. Semoga tidak apa-apa. Nah, kita akan instalasi ini beres. Sekarang, kita akan install ini, enggak jadi. Nah, kita akan lanjut ke sini. Oke, jadi Kamaleo sudah di -install. Sekarang, saya akan edit etc default kamaleo nya aja. Saya harus masuk sini, paste. Oke nah di sini yang harus dibuka run kamalio harus dibikin yes run kamalionya yes usernya kamalio grupnya kamalio bener nggak coba lihat ini usernya root grupnya root saya rubah di sini usernya root root grupnya root kemudian Uh, config filenya etc kamelio kamelio config config filenya adalah di etc kamelio kamelio dot config uh, yes oke okay, jadi ngikutin ini aja sih sebenarnya dam saya yes kemudian saya akan restart kamelio akan restart oke okay, saya akan restart kamelio oke okay, udah jalan kamelio uh, Kemudian coba kita lihat selanjutnya atau service Kamalio Restart juga boleh. Kalau mau pakai service juga bisa. Nih. Dah, sekarang saya akan install MariaDB. Database-nya akan diinstall. Nanti kita konfigurasi database-nya. Oke. Ini database. Ups. Okay. Allah. Parah ini. Wah, gagal. Database-nya nggak bisa nih. Wah, harus upgrade. Wah, parah. Eksperimen gagal. <laughs> Udah semangat. Database-nya nggak bisa keinstall. Ya, begitulah. Jadi, kira-kira tahu nggak kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa makhluk ini terjadi? Enggak kebayang? Kenapa bisa sampai error kayak gini? Kebayang enggak? Enggak? Belum kebayang? Jadi ini saya pakainya Ubuntu 20.04. Versinya versi lama, 20.04. Terus saya berusaha pakai yang versi yang baru, Kamaleo kan versi baru yang lagi dicoba install. Ternyata database-nya harus di-upgrade. Jadi ini kayaknya database-nya nggak bisa pakai versi lama. Dia minta database-nya harus versi 10.3.3.4. Ini saya pakainya 10.3 doang. Dia minta 3.3.4. Nggak dapat. Jadi nggak bisa. Database-nya nggak bisa ke install yang ini. eh uh, Oke. Okay. Kita percobaan yang ini mabok, database-nya mabok, kita coba pakai ganti database. Mudah-mudahan bisa. Ini nggak tahu juga bisa apa kagak ya. Bisa nggak pakai percona ya? Ini pakai ini ini percobaan install ya. Ini saya ganti database pakai percona nih ganti ya. Kalau nggak bisa juga dua kali percobaan, kita gagal, ya udah. Eksperimen hari ini gagal. Oke, kita pakai percona. Eh. Uh. Oke. nih saya nambahin repository percona ke dalam uh, source listnya si server, dan dia ngedownload percona dari internetnya. Empat detik. Alah. Yah. Yah. Sama, gagal nih kayaknya. servernya tewas ngeheng. Jadi eksperimen kita hari ini gagal. Ya begitulah. Yang namanya eksperimen bisa gagal. Nggak bisa. Jadi harus dicoba lagi. Kamelionya harus dicoba lagi nih. Oke, okay, saya oke okay. okay, kita bunuh dulu ya kamelianya ya, kurs kameleon. Oke, okay. ini kameleon saya buang karena nggak berhasil. Kameleon saya buang. Saya akan pakai software yang lain cuman ini lebih jelek daripada Kamailio, saya akan pakai asterisk. cuman ini asli, ini software nggak bagus sih sebenarnya. karena kita punya waktu 30 menit lagi, mudah-mudahan masih masih oke. Okay. kita akan coba pakai asterisk. ini lebih gampang instalnya, cuman nggak sebagus Kamailio. oke, okay. coba instalasi. instalnya cuman kayak gini doang. ya. Yeah. Ini lagi nge-remove. lagi di-remove. Oke, okay. nanti kalau kerja mainan server, kira-kira kayak gini sih main server. Sih. Ini kalau udah selesai saya, saya akan install asterisk. Mudah-mudahan asterisknya bisa ke dengan bagus sih. Ini doang sih, asterisk doang yang akan saya install. Oke, okay. aduh, lama, ini. Eh. Padahal camelio udah berhasil ke install. Cuman Maria DB-nya nggak mau ke install. Kacau. Dasar. Ya gitulah kalau ngoprek mah bisa gagal, jangan khawatir. Oke. Masih 584 persen. Lama Oh banget ya. Nah asterisk ini cara cara konfigurasinya agak beda. Ntar saya kasih lihat dulu lah e, asterisk. Kalau misalnya waktunya nggak dapet ya udah. Cuman saya mau ngasih lihat dikit. Jadi tadi instalasinya cuma itu aja. Apt install asterisk. Kemudian dia punya dua file yang perlu diedit. Yang satu adalah buat username password, yang satu lagi dial plan. Dial plan dalam bahasa Indonesia-nya tabel routing. Ini username password saya kasih lihat, saya buka filenya. Nih, oke. Okay. Jadi file yang diedit adalah etc sipconf Ini buat username password. Satu lagi buat uh, dial plan. Kalau dalam bahasa orang-orang jaringan routing. Coba kita lihat username passwordnya. Ini bentuknya kayak gini, filenya. Oke, ini filenya kayak gini aja. Pertanyaannya ini saya blok satu aja ya, satu ini saya blok nih, blok ini. Oke, pertanyaannya yang saya blok nomor teleponnya berapa? Bisa nebak nggak nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya dia berapa? Kelihatan nomor teleponnya berapa? 2002, passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini nomor telepon, ini nomor telepon, ini password. Beres ya. Jadi formatnya kayak gitu aja sih. Yang seru dari makhluk ini adalah sebetulnya kalau kita nelpon di VoIP, nomor teleponnya kayak email address sih sebenarnya. Jadi nanti nomor teleponnya adalah 2002 at 192.168.22.164. Kalau kita nelpon di telkom kan 08.11, berapa-berapa-berapa gitu ya. Tidak ada at IP berapa. Kalau yang VoIP, dia mainnya 2002 add delapan berapa. 22 berapa. Nah yang jadi masalah kalau kita pengen nelpon antar server, jadi cara nelponnya kayak kirim email. Yang jadi masalah adalah Orang-orang telkom dan teman-temannya kenalnya plus 62 sekian-sekian-sekian. Gimana caranya plus 62 bisa jadi 2002 at 192 168 berapa? Jadi ini perlu tabel untuk mengubah dari nomor plus 62 ke nomor ini. Caranya gimana? Ngerubah tabel itu? Nah itu di VoIP ilmunya ada lagi. Oke, masuk ke VoIP. Di sini ada yang namanya inam, inum. Oke, okay. untuk mengenalkan nomor telepon di internet, telepon oke. Okay. Jadi, pakai inam ini konsep dasar inam. Jadi, gini nih, oke. Okay. Jadi kita pengen, misalnya kita punya satu nomor, plus 62, 555, 34, 576. Jadi nomornya cuma satu, cuman punya 1, 2, 3, 4, 5 nomor telepon. 5 pesawat telepon. Nomornya satu, pesawat teleponnya 5. Sah nggak masalah, bisa caranya kita bisa bikin supaya bikin tabel. Kalau ada orang nelpon ke plus, 45676, telpon ke sini. Kalau nggak berhasil masuk, telpon ke sini. Kalau nggak berhasil masuk, telpon ke sini. Kalau nggak berhasil masuk, telpon ke sini. Yang terakhir, telpon ke sini. Bisa seperti itu. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin pakai ini, pakai apa DNS domain name system Oke okay. uh, extensionnya adalah e164.id biasanya kalau internasional gitu cuman di Indonesia kayaknya kominfo info kagak ngerti bahwa ada kayak gituan terus udah gitu yang pegang DNS di Indonesia pandi juga nggak ngerti ada seperti itu jadi kondisinya orang Indonesia nggak tahu bahwa kita bisa main seperti ini Oke okay. nanti kalau udah udah bisa kayak gitu Nanti kita bisa bikin entry-nya. Nih. Nih. Jadi nanti kita bisa arahin nih nanti. Untuk nomor telepon eh, 526 depannya, black eh sorry, plus 6, ini, ini harus di harus balik lagi nih ya. Nih ke sini. Ini kalau kita perhatiin, angkanya kebalik loh ini. Angkanya kebalik. Jadi domainnya adalah enam. Sebetulnya nomor teleponnya kebalik. Plus 62555666 domainnya dibalik 666 ini kebayang maksudnya jadi nomor teleponnya plus 62 domainnya kebalik nanti kita bikin tabel di sini bikin tabel kalau ada orang ngedial ke plus enam dua dial lagi ke 2000 ribu ini. Jadi caranya kita bikin tabelnya seperti ini. Kira-kira tabelnya bentuknya kayak gini nih. Gitu. beres, ya. Jadi dari plus enam bisa dilempar ke sini. Nah, ilmu yang ini operatornya kita nggak ngerti, kom infonya menterinya kagak ngerti, dirjanya kagak ngerti, pandinya nggak ngerti, yang pegang DNS nggak ada yang ngerti. Jadi ini ada ilmu yang orang Indonesia nggak ada yang tahu sih. Padahal saya udah berkali-kali ngomong sih, cuman orangnya tetap nggak ngerti. Ya udah susah ya. Jadi ini saya ngasih ngasih tahu aja bahwa telepon VoIP bisa jadi plus 62 dengan perantara domain namanya Inam ini. Beres ya? Tapi ini nggak akan kita praktekin. Ini saya cuma ngasih tahu aja. Soalnya waktunya udah sempit banget nih. Oke, sekarang kita coba. Aduh, lama banget nggak dilihat ya. Terima uh, sih kasih benernya paling gampang tadi Open BTS. Ya. Yeah. Jadi BTS BTS. Jadi BTS kayak apa sih? Yang 4G yang dibikin sama si Fata segala macam. Sentral teleponnya adalah VoIP. Jadi sentral teleponnya VoIP. Bentuknya teleponnya, bentuk nomornya adalah nomor at IP. Supaya bisa sama sama dengan operator plus 62 segala macam, kita butuh teknologi yang namanya inam buat bikin tabel kalau plus 62 sekian, masuk ke nomor berapa, add up IP berapa. gitu. Jadi, yang dunia nyatanya, 4G, 5G itu seperti itu, dalamnya. Gitu. Cuman, buat orang biasa, dikasih tahu nomornya plus 62 sekian. Padahal sebetulnya enggak. Gitu aja sih. Beres ya. Jadi kita ditipu sih sebenarnya. Karena kita udah kebiasaan plus 62, jadi eh sistem penomeran yang dipakai sama Telkom zaman dulu selalu kode negara kode area terus nomor telepon jadi cara-cara bikinnya gitu kalau di internet nomor at server nggak ada kode negara nggak ada kode area yang ada nomor ad server jadi kepaksa supaya orang yang jadul yang artinya nomor zaman dulu bisa di mapping ke internet jadi kita pakai DNS pakai inam itu gitu ceritanya Terus ya oke okay. cuman ini nge-delete-nya lama banget eh tuh baru 92 persen udah ngomong segitu lama tetap aja masih lama parah kayaknya gagal ini nih udah 20 ini jam 11.23 sih jadi gagal kita pakai Kamelio gagal total Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Aman ya? Udah pada pernah bikin server belum sih? Udah? Belum? <laughs> Hah? Oh, Debian yang kemarin bikin web server yang itu aja, e-learning itu ya? Oke. Jadi kalau udah pernah bikin web uh, Debian apa web server Debian segala macam pindah ke sini sebenarnya nggak jauh beda sih cuman harus ngerti konsep-konsep di belakangnya. Ini jujur, kebanyakan orang-orang kita, nih jujur dulu ya, sebagian besar orang-orang kita udah kebanyakan dibikin enak sama vendor, sama pabrik. Jadi udah jadi, tinggal ngoperasin aja. Jarang orang kita yang bikin, akibatnya kita kesusahan sih sebenarnya. Gitu. Cuman saya yang bisa bikin ini ngomong sama pemerintah segala macam susah. Soalnya pemerintahnya udah kebanyakan dicekokin sama vendor, jadi susah. Itu. Cuman ini nggak selesai-selesai 62 persen terus. Aduh, parah dah. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Gitu. E, nanti kalau udah kalau ini berhasil misalnya eh tar, di sini ada nggak ya? Saya mau ngasih lihat sih. Eh Oh, ini deh. Itu tadi nomor telepon ya? Yang ini, ini masih asterisk. Di asterisk, kita harus bikin tabel routing. Kalau ngedial kemana, hubungin apa, hubungin siapa gitu ya? Nah, ini tabel routingnya. Ini tabel routingnya dia nih. Ini tabel routingnya. Oke, coba saya coba iseng aja nanya yang ini aja. Ini saya kasih tutup dulu ya saya belajar ini saya nggak bisa nanya sama siapa-siapa. Kepaksa belajar sendiri, saya nanya ke orang nggak ada yang ngerti soalnya. Jadi kepaksa saya belajar sendiri. Sekarang uh, saya pengen iseng aja, saya pengen tanya aja. Ini kalau dua kalimat ini, kira-kira ini tabel routing buat ngedial nomor telepon berapa sampai berapa? Ada yang kebayang nggak? Dari kalimat itu doang, dari dua itu, kebayang nggak dia nelponnya ke nomor berapa sampai berapa? Bisa nebak? Nggak bisa kebayang, nggak Erlang? nggak bisa jawab. Ini saya bacain ya. Jadi, kalau kita bikin ini, filenya namanya extension.com. Filenya extension.com, saya biasanya naruh tabel routing ini sesudah kata-kata default, sama demo. Saya masukin tabel routing tambahan ini, jadi tabel routing tambahan ini ditambahin ke dalam extension.com. Oke. Okay. Nah, ini cara bacanya gini. Kalau ada orang nelpon ke nomor 20XX, berarti dia bisa dial dari 2000 sampai 2099. Beres ya? Jadi pertanyaan saya tadi kan, ini bisa ngedial dari berapa saya berapa? 2000 sampai 2099. Cuma itu aja sih. Nah, ini nomor angka satu. Ini adalah langkah pertama. Dial pakai protokol SIP session initiation protocol ke extension yang disebut di sini extension itu ada di mana ada di file sip.conf jadi ada file sip.conf dia masuk ke extensionnya tunggu 30 detik bunyiin kring 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 selama 30 detik kalau nggak diangkat angkat RT RT itu time out kalau time out terus ngapain langkah kedua hang up putusin jadi cara bacanya kayak gitu. Bayangin saya ngoprek ini tanpa bisa nanya ke orang. <laughs> Jadi bayangin aja si Ono kerjanya kayak gimana tuh. Ngoprek nggak bisa nggak bisa nanya ke orang, kepaksa harus ngeraba-raba. Ini maksud perintahnya apa sih? Gitu. Separah itu loh belajar itu sampai kayak gitu. Nah, yang ini juga sama. Cuman yang ini dari 2100 sampai 2199 bentuknya kayak gini. Yang ini Kelihatan nggak buat dial ke mana? Bisa kebaca? Buat dial ke nomor berapa? Dial ujungnya, jadi 231 adalah nomor perantaranya. Jadi nomor yang di dial adalah 021, 021 Jakarta. Jadi kalau ada orang di jaringan kita, pengen nelpon 021, Kirim teleponnya uh, tadi ke 2031. 2031 itu apa? 2031 bisa uh, berbentuk seperti ini misalnya. Ini contoh aja ya. Bisa jadi uh, sip gateway. Gambar. Nih. Makhluknya kayak gini. Tapi ini colokan telepon nih nanti. Ini colokannya colokan telepon nih. Jadi ada LAN sama telepon jadi satu. Jadi terus dia alat ini sip gateway tadi eh, daftar ke dalam sentralnya kita dikasih nomor 2031. Jadi semua telepon yang 021 lempar ke situ. Nanti dia nyambung ke telepon Jakarta. Bayangkan kalau yang namanya voice over internet kan ada di dunia di seluruh dunia maksudnya ada bisa ada di Amerika, bisa ada di Eropa, bisa ada di Australia segala macam. Artinya apa? Orang yang ada di Australia, di Amerika, Eropa segala macam bisa nelpon Jakarta lewat internet nanti keluar di Jakarta lokal. Kira-kira gitu. Terus kalau mau gombal banget nih ada juga di sini 08. Nanti kita bisa bisa. Jadi yang sip gateway bisa masukkan ke kabel telepon biasa RJ11 cuman sekarang orang jarang make kabel telepon seperti itu. Sekarang banyaknya seluler. Jadi kita bisa beli yang alat VoIP gateway ini tapi dimasukin SIM card di dalamnya. Di ada sip gateway seluler. gitu ya. Ini seluler masukin SIM card barangnya, diisi SIM card barangnya. Terus kita kalau mau gombal kan, kalau mau nelpon, kalau mau nelpon sesama operatornya sama, Telkomsel ke Telkomsel biasanya harganya murah. Excel ke Excel murah, Indosat ke Indosat murah. Tapi kalau Telkomsel ke Indosat mahal biasanya. Jadi tekniknya kalau kita main, tekniknya adalah kalau teleponnya 0811 masukin yang SIM cardnya eh, Telkomsel. Kalau yang 081 berapa Indosat masukin Indosat, 08 berapa yang Excel masukin Excel. Dengan cara itu kita bisa bikin telepon murah dan lebih gilanya lagi itu bisa lewat internet, artinya dari seluruh dunia bisa nelpon ke situ, bayarnya jadi murah. Jadi misalnya kita punya kantor, kantor eh, yang satu di Australia atau di mana, terus pengen nelpon ke Indonesia, ya udah kita bikinnya kayak gini di Indonesia nih harganya berapa kita bisa lihat aja klik ini ya nih ada di topet coba bayangin barang ini ada di topet parah dah pokoknya kalau udah tahu sih oke okay. nih harganya coba uh mahal ya 9 juta 8 port 9 juta kalau mau murah berarti kita jangan cari yang 8 port cari yang lebih murah lagi, yang dua port gitu kalau buat iseng-iseng. Coba VoIP Gateway. Ini dia, oh ini 12 juta. Ini ada 800 ribu, cuma dua port. Mahal-mahal ya berarti ya. eh uh, eh uh, cellular gateway. Oh mahal juga ya ternyata eh ya. sejuta ini maros ribu nih. Ini ada yang wah oh, ini bukan gateway VoIP nih. Ini smart home ini beda. Nah juga kalau kita lihat lagi pesawat-pesawat telepon yang dipakai di kantoran sekarang hari ini pesawat-pesawat telepon di kantoran sekarang bentuknya udah kayak gini Oke, okay. ini kayak pesawat telepon biasa, tapi tolong dilihat baliknya aja. Colokannya rata-rata udah colokan kabelan. Jadi bentuknya sih pesawat telepon, tapi kalau kita colok, coloknya bukan colok ke kabel telepon, bukan. Ini colok ke kabelan. Kalau dia udah kabelan, kita sentralnya pakai sentral yang tadi yang asris tadi. asris tapi asris saya udah nggak terlalu rekomend sih, soalnya asris lemot banget sih sebetulnya. Coba kita lihat ya, coba berhasil nggak deh. Oke, okay. yeah. oke. Okay. coba apt install asterisk. Butuh waktu cepat nggak nih? Bisa cepat nggak? Nggak tahu nih cepat atau kagak nih. Kalau lama males. 42 detik, sekarang waktu 11.36. 30, 30, 20 detik, mudah-mudahan bisa kekejar. Ntar kita coba bikin sentralnya ya. Sentralnya. Kita jalanin asterisnya, mudah-mudahan jalan nih. Tiga menit, ya naik. dia. Kalau yang ini beda sama yang Kamelio. Kamelio dia pakai database, lebih serius. Kalau asterisk, database-nya di asterisk langsung. Pakai teks database-nya. Jadi sederhana banget sih. Oke 27 detik. Sekarang saya akan coba masuk ke ini. Oke. Saya akan ambil. Ini saya ambil dulu bentar. Mudah-mudahan masih dapat nih kekejar waktunya. Oke, sampai sini. Klik kanan copy. Oke, 35 5, 60. 60 persen. Cepat, 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 cepat. Lama. eh, uh, yang lama dari Asterisk juga nanti dia udah punya ada library buat eh, uh, apa sih eh, uh, operator sentral telepon ada suara perempuan yang jadi operator sentral telepon jadi dia bisa ngomong welcome apa segala macam udah ada rekamannya cuman kalau saya ngisol asteris aja biasanya rekaman suara perempuan itu nggak nggak keluar sih coba perempuannya cakep sih coba ya asterisk sound uh, voice voice who ini dia Alison smith ini suaranya dia ada di asterisk oke okay. jadi dia donasi suara Kan ada yang programmer open source, ada yang donasi coding, dia donasi suara, suaranya dia dimasukin. Ini orangnya cewek Alison Smith, Alison Smith coba saya cari ya asterisk, Alison Smith. Ini dia, ini orangnya, cakep kan? Cakep lah, bule, perbaikan keturunan banget. Oke, coba kita lihat di sini, sorry. Masih 66 persen. Berarti ada masalah di servernya ya. Ala ilolo, servernya bermasalah banget. Kayaknya nggak ada apa ini udah nyerah. Ini kalau berhasil mah keren nih. Entah kenapa servernya brengsek. Rupanya parah dia. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Dari Zoom ada pertanyaan juga enggak? Ada pertanyaan sini? Enggak ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke. Ini kayaknya gagal ya. Jadi hari ini eksperimen gagal, jadi kepaksa pada nyoba sendiri-sendiri di rumah masing-masing. <laughs> Uh, kita masih punya waktu sedikit. Saya akan review dulu buat minggu depan, deh. Jadi, kira-kira void-nya seperti itu. Tar, tar mana sih? Uh, kuliahnya mana? Ini dia kuliahnya, ya. Jadi, ini udah. Minggu depan kita akan coba. IOT pernah saya ajarin, nggak sih? IOT pernah belum? Yang saya ajarin waktu itu di kelas apa ya? Kelas jaringan ya? Oh, IOT ada di kelas lain ya? Oke. Okay. Uh, jadi minggu depan overview aja IoT seperti apa. Kalau sempat saya bawa peralatan IoT-nya, terus saya akan demoin IoT-nya. Kenapa ya IoT penting banget buat urusan cyber security segala macam? Karena IoT adalah peralatan yang kita pakai untuk melakukan mata-mata. Jadi kalau main cyber security kan kita harus mata-mata juga kan? Memata-matai orang yang nyerang segala macam. dibalik itu semua IoT. Terus ya, jadi IoT perlu belajar, cuman kita belajar dikit aja. Kemudian setelah itu kita belajar yang namanya hacking, persiapan hacking kayak gimana, kemudian melakukan intelijen seperti apa, sniffing, nyadap, wireless, agak susah buat demoin wireless, nyerang wireless, soalnya kalau mau demo wireless, laptop saya harus kali Linux saja. Jadi nggak bisa direkam akibatnya. Jadi kalau mau demo kayak gitu, kepaksa harus pakai komputer yang pakai Kali Linux beneran, ada Wi-Fi-nya. Terus bagaimana cara lakukan nyerang password, nyerang database, segala macam. Jadi ini butuh waktu 2-3 kali pertemuan kayaknya, buat nyerang semua. Dan ini rekamannya nggak bisa diupload. Jadi bagian serangan serang menyerang, perusahaan masuk neraka, rekamannya nggak bisa diupload sama sekali. Dan saya sudah dapat teguran 6-7 kali sama YouTube, dan channelnya udah mau di-delete. Dan saya udah beberapa kali video saya di delete semua sama YouTube. <laughs> Padahal kagak ada serangannya, di delete juga kurang ajar, memang parah. Uh, abis itu kita mulai belajar yang namanya cyber security-nya sendiri. Oke, okay. di sini ada server security, firewall segala macam belajarnya. Jadi di kuliah jaringan ini semua cuma dua kali, dua pertemuan. Hacking sama security cuma dua pertemuan aja di kuliah jaringan satu atau dua pertemuan yang ini masing-masing itu satu pertemuan satu pertemuan kita cobain satu-satu. Cuman masalahnya saya nggak bisa ini akan tetap direkam cuman rekamannya nggak bisa diupload ke YouTube. Oke okay. dan nggak tahu nih kalau Udemy bersedia saya bisa ngupload ke Udemy. Cuman kemarin saya coba upload ini rekamannya kan pakai ODS ODS keluarnya MKV MKV sih nggak bisa diupload ke Udemy. Jadi saya harus konversi dulu MKV ke MP4 apa segala macam baru bisa diupload. Itu ya. Jadi yang selanjutnya ini tapi kalau IoT-nya udah saya bakal skip nih IoT sih sebenarnya. Mendingan masuk ke hacking sama cyber security benerannya. Udah pernah pegang Kali Linux belum? Udah. Kali Linux? Belum. Erlan? Belum. Kali Linux? Belum. Jadi satu orang doang yang sudah sudah bisa masuk neraka yang lain belum. <laughs> ya udah. E, minggu depan mungkin saya coba lihat IoT-nya perlu enggak kalau enggak perlu saya loncat ke ini ke hacking Oke. yang Zoom ada pertanyaan apa ujiannya kan IoT ada di kuliah itu nggak apa-apa lah ujiannya kerjain aja gampang kali tapi kalau kalau nggak gini dah kerjain ujiannya kalau nggak ngerti tanya. Terus ya ujiannya mah jangan diloncat, nggak bisa diloncat ujiannya. <laughs> kalau nggak mau ujian gampang nulis buku, nggak usah ujian, gampang. Dan nulis buku royalti buat yang nulis ya. YouTube, eh YouTube lagi Zoom, ada pertanyaan Zoom, nggak ada Zoom. Enggak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan. Di sini enggak ada pertanyaan. Oke. Ya udah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Tolong saya diingetin materinya ya hacking. Hacking enggak apa, apa ya materi hacking ya? Hah? Gas. Gas. Belum pernah diajarin hacking sama sekali ya? belum pernah ya? Oh, di mana? Di webinar doang. Oh, tapi kuliah belum kan? Ya udah, oke okay, kita akan hacking minggu depan. Oke, okay. bila tuh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ini saya tutup dulu. Oke. Okay.